pekerjaan itu nggak saling tuduh menuduh, jadi ada tanggung jawab. Jadi laporan ke saya itu, oh ini dari ini masukannya kayak gini, jadi tahu. Kalau dari perspektifnya teman-teman nih? Enggak, soalnya kita dapat informasi dari yang sekarang, maksudnya jadi pengurus yang sekarang. Kalau itu informasi dari si Mas itu yang pemimpinnya itu dulu, iya, itu yang dulu. Iya, kalau yang sekarang seperti ini. Itu kan berarti pertanyaannya, berarti itu garis koordinasinya, itu berarti apakah lurah ya, terutama saya tertarik dengan lurah itu berkoordinasinya dengan humas berarti. Iya. Memang iya, dengan humas. Iya. Jadi kalau setiap ada apa-apa itu ke humas. Iya. Ini humas yang bergerak. Ada tablik akbar atau apa itu humas yang istilahnya ngambil apa istilahnya yang sumbang atau apa itu dia yang koordinasi berarti pertanggungjawabannya tapi ke pertanggungjawabannya ada enggak? Oh, tapi melalui lewat humas berarti. Humas. Komunikasinya itu nanti memang biasanya ada nama hubungan antar lembaga biasanya kalau di organisasi-organisasi lain. Jadi itu kan berarti kalau posisinya kalau misalnya kayak gitu dia tuh sejajar, tidak bukan fungsi koordinasi pertanggungjawaban atas bawah. Tapi kalau ini kan memang mungkin special case untuk kecuali kalau misalnya mau seperti itu harus independen mereka. Misalkan di wilayah mana mereka harus punya organisasi lagi kayak gitu. Ya makanya ada. Gimana tuh? Kan ada 20 organisasi. Di wilayah itu ada. Dari mulai Pongsan, Pintu, itu semua itu ada nama-nama sendiri. Jadi sudah ya makanya dulu waktu hampir anu itu berpengalaman sekali itu pasti enggak. Jadi tak bikinnya kayak gitu. Jadi setiap umat itu kan ketua dari organisasi ada di daerah itu. Jadi laporan dari di situ kan juga organisasi. Jadi organisasi lokal. Jadi kita tahu di Wamen. Begitu Mas Topi gimana? Sudah jelas. Masukin nilai ya. Enggak tadi saya ngasih nilai. Enggak tahu sih ya. Bawe tuh, Bawe. Halo, Awe. Mau nanya kan? Tidur. Awe. Tidur ya? Wah, enggak ada. Ada yang mau ditanyakan? Iya, iya, masih ada. Mau nanya enggak? Mau nanya enggak? Mau nanya enggak? Jelas. Jelas, cukup jelas. Terima kasih, Awe. Nanti kasih coklat ya. Iya, gimana, Mbak? Atas bawah. Nah itu tuh saja. Dilihat dari segi lingkungan atau efisiensi eksternal, sepenting apakah sih apa tadi Iwamit ya? Apa? Iya Iwamit. Iwamit itu bagi para BMI dengan survei yang telah mungkin kalian kan ada berarti sudah survei kan ya, terus penting apa sih kemudian pertanyaan yang kedua tadi kan dibilang bahwa mayoritas Taiwan kan non muslim, kemudian dengan adanya Wamit ini apa ada gebrakan seperti apa gitu ya yang buat mengenalkan pada mereka khususnya masyarakat Taiwan ini loh muslim, ini loh muslim seperti ini dan apa namanya itu image-image seperti apa.
kampak tuh ada di belakang. Ya, nggak, nggak, biar mereka jauh dulu. Ya, ya, tahu, tahu. Kampaknya ada di belakang. Memandang kita tuh wah gimana, karena setiap pikiran orang itu beda-beda. Modalnya kayak orang non-muslim sendiri, orang Taiwannya apa sih, kan mereka juga identik sama minuman kan, minum-minum keras, tapi mereka juga bisa menimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus kalau kitanya bisa menjelaskan ke mereka, setiap orang walaupun itu Islam, Kristen atau apa, masalah minuman atau itu kan bisa dibedakan. Minuman itu kan bukan hal yang baik gitu, apa sih, hal yang buruk gitu. Terus pikiran manusia juga bukan beda-beda gitu, walaupun agamanya juga sama, agamanya beda juga pikirannya sama kan, jadi nggak menuntut gitulah. Kalau kitanya bisa menjelaskan, mereka juga bisa ngerti, oh iya berarti pikiran orang ini kayak gini benar gitu, jadi minuman keras itu salah. Karena semua orang itu nggak mungkin benar aja, walaupun Islam nggak mungkin taat, orang ini juga, orang non muslim juga nggak mungkin taat kan sama ibadahnya kayak gitu. Tapi kalau kita bisa menjelaskan sama mereka, mereka nggak identik menganggap kita apa kayak teroris atau gimana, enggak lah. Tergantung kitanya cara penjelasannya ke mereka gimana, bisa ditanggapi, mudah dimengerti apa enggak sama mereka gitu. Kalau Iwami sendiri, saya ingin menambahkan dari itu. Kalau dari Iwami, maksudnya gini, emang Iwami itu kan masalah keagamaan kayak gitu, tapi kan istilahnya kembali sama diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya Iwami itu istilahnya hanya sebagai apa ya, mediator lah, sarana lah. Ini loh Islam kayak gini, tapi kan misalnya ada yang mabok lagi atau kayak gitu kan, kembali sama pribadi kita masing-masing gitu kan. Maksudnya Iwami di sini menyontohkan hal yang baiknya aja gitu ke penduduk masyarakat yang di Taiwan itu yang non-muslim, bahwa tidak semua orang yang berjilbab atau yang berkerudung itu kayak orang teroris. Mereka juga kan banyak kegiatan positifnya dibanding negatifnya. Mungkin ini negatifnya lebih gini. Dari sisi ininya lebih ke secara organisasi, Iwami. Ada nggak aktivitas dalam memperkenalkan Islam itu sendiri pada orang Taiwan? Jadi bukan lebih ke personally atau misalnya ada dari satu orang enggak, tapi misalnya ada enggak sih kalau misalnya teman-teman ketika diskusi sama mereka, ada enggak kegiatan-kegiatan yang itu memang ditujukan untuk orang-orang Taiwan? Untuk orang Taiwan yang maksudnya mungkin kalau masalah sekarang sih maksudnya kayak semacam dakwah langsung secara, karena saya belum ada
soalnya di situ ada masjid yang istilahnya Iwamit juga berkoordinasi sama masjid itu gitu. Jadi yang punya istilahnya punya kewajiban itu lebih ke masjid itu loh, maksud masjid yang ada di Taiwan itu. Maksudnya di sini juga kan imamnya itu nggak cuma dari Iwamit atau orang Indonesia sendiri, di masjid Kaohsiung itu ada maksudnya orang Taiwan yang jadi Muslim di situ gitu. Berarti lebih gini, aktivitas dari Iwamit itu lebih ke internal orang-orang Indonesia. Iya. Paling pengenalan sama orang Taiwan itu kalau ada acara-acara modelnya kayak apa? Acara takbik akbar kayak gitu, secara langsung sama orang Taiwan kan bisa dilihat gitu, bisa mereka bisa mengenal kegiatan kita itu, oh seperti itu kayak gitu. Saya ada masukan ini. Saya pernah ikut di 228 itu ada ya muslim itu kayak semacam memperkenalkan muslim apa-apa yang ada di Islam itu, tapi saya sangatnya justru yang mengenalkan itu orang Taiwan gitu. Kenapa nggak keagamaan misalnya organisasi keagamaan yang dari Indonesia ikut bergabung terus ini loh seperti ini itunya kan di Taiwan. Itu di Taiwan. Justru gini ya. Ketika itu kan mayoritas kita Indonesia kan mayoritas Islam gitu ya. Nah, sedangkan di MI itu kan berkaitan langsung dengan penduduk Taiwan gitu ya. Kenapa enggak ada program dengan lingkungan luar atau lingkungan masyarakat Taiwan gitu. Jangan terlalu memfokuskan ke tadi seperti tadi intern ya, anggota intern. Dalam artian anggotanya fokus untuk kegiatan-kegiatan muslim Indonesia saja gitu. Coba buat satu tunjangan tersendiri gimana sih, atau dakwah atau apa, tapi dengan pengenalannya itu secara pengenalan yang enggak terlalu ini banget lah. Contohnya ya kayak tadi yang kayak di 228 mengenalkan ini loh, muslim itu seperti ini, apa alat-alatnya atau sejarah muslim gitu aja. Sejarah muslim itu seperti apa gitu. Mungkin bisa kerjasama dengan pihak luar. Ini masukan aja lain. Oh, ini masukan. Iya, buat tanya. Masukan, Mas. Masukan. Masukan itu lontarannya ke sana bukan ke sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bisa di ini. Paham. Ya, ada yang mau tanggapan dulu nanti aku baru komentar. Tanggapan. Kalau menurut aku sih tanggapan yang di 228 itu kenapa gitu, kok bukan orang muslim langsung tapi orang Taiwan yang menjelaskan cara-cara itu, karena mungkin menurut saya kalau orang Taiwan langsung jadi bisa membuktikan kepada orang Taiwan yang non muslim itu, wah bener kok orang ini juga bisa percaya sama keagamaan kita atau bisa mengenal banyak tentang kebaikan agama kita gitu. Kalau kita yang ngomong sama mereka belum tentu kan ada yang mendengar atau apa, tapi kalau itu sebagai bukti gitu, udah ada yang masuk situ, jadi bukti itu yang bicara sama mereka, jadi mereka tuh bisa lebih, oh iya ternyata benar juga gitu, ada buktinya orang itu bisa masuk ke situ, bisa hidupnya bisa jauh lebih baik, terus apa sikapnya bisa jauh lebih baik, terus dia bisa lebih memahami tentang agama itu daripada agama yang sebelumnya dia anut gitu. Menurut aku bicaranya juga kurang matang, kurang itu komunikasinya kurang begitu jelas. Terus yang di 2008 itu dari zaman dahulu. Terus ya, organisasi Iwamit itu kan pengurusnya dari BMI ya, dari di sini kan istilahnya kosakatanya juga masih kan BMI kan di sini ada masanya juga kan, juga kepengurusannya kan cuma 1 tahun gitu loh. Itu bisa dimasukkan dalam program. Nyusun acara kayak gitu kan nggak gampang gitu, apalagi istilahnya dari pertama. Ya mungkin ada tambahan dari ibu tentang masalah tadi. Menarik. Langsung aja minum waktunya. Maaf nih kelewat ya. Jadi menarik ya memang, kalau misalnya memang saya kebetulan penelitiannya tentang Islam di Taiwan. Jadi kalau sebenarnya lebih tepatnya itu di National Taiwan Museum dekat sini, bukan di persisnya di Eropa. Kan memang kompleks Eropa itu ada museum kan di sini. Jadi memang museumnya masih ada sampai sekarang.